Penggeledahan yang dilakukan di rumah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin berbuntut panjang. Kali ini ada kecurigaan terhadap adanya sosok orang dekat Trump yang dituding menjadi mata-mata FBI. Kecurigaan tersebut mengarah ke menantu Trump sendiri, Jared Kushner. Spekulasi tersebut dilontarkan oleh keponakan Trump, yakni Mary Trump. Kecurigaan Mary Trump tersebut disampaikan dalam sebuah acara TV. Meski ia mengaku sulit untuk memperkirakan siapa mata-matanya, namun ia menunjuk ke arah Kushner. Sebelumnya diketahui bahwa Kushner dan Ivanka sebelumnya berperan sebagai penasehat Gedung Putih pada pemerintahan Trump. Sedangkan mantan pengacara Trump juga mengungkapkan bahwa informan FBI kemungkinan anak atau menantunya. Namun, ia tidak menyebutkan secara rinci nama dan sosok yang menjadi kecurigaannya.